Mobilnya udah ganteng bagian luar, tapi bagian mesinnya kenapa kotor banget gini ya? Tapi tenang aja, saya baru tahu ternyata ada cara mudah bersihkan bagian dalam mesin kayak gini. Kemarin saya udah nyoba. Nah, ini dia. Ini tadinya kotor banget kayak gini. Ini tadinya kotor banget kayak gini nih. Nah, tapi bisa bersih lagi kayak gini. Caranya gimana? Oh ya, ini juga nih. Nah, tadinya kan kotor banget kayak gini ya. Tapi ini udah bisa kinclong lagi kayak gini nih. Caranya gampang banget. Saya pakai ini. Ini di online banyak banget ini. Namanya engine cleaner. Gunanya buat membersihkan blok mesin, pengkilap blok mesin, pembersih noda oli, pembersih kerak juga. Tinggal pakai ginian aja. Langsung aja kita coba yuk. Ini kemarin saya udah nyoba di sini sama di sini. Sekarang kita bakal coba di mana ya? Di sini aja gimana? Oke, kita coba di sini ya. Caranya gampang banget. Ini tinggal dikocok-kocok dulu. Terus disemprotin ke sini. Nah, habis disemprot, kita sikat-sikat dulu. Ini sengaja saya bersihin yang sini dulu ya, yang ini enggak, biar nanti kelihatan bedanya. Tinggal disikat-sikat aja ya. Pakai sikat gigi nih. Udah bentar doang kayak gini. Nah, kalau udah dilap pakai kain yang basah dulu. Nah, kalau udah dilap pakai kain basah, lanjut pakai kain yang kering. Tinggal dilap aja. Udah. Gimana? Langsung kelihatan banget kan bedanya nih ya. Ini yang tadi belum dibersihin dan ini yang udah. Ini kan tadi belum dibersihin ya. Nah, ini yang tadi belum dibersihin kayak gini. Ini yang udah dibersihin. Dari jauh aja udah kelihatan beda banget nih. Ini dari sini kelihatan jelas banget nih. Nah, ini tadi yang nggak dibersihin. Ini yang udah dibersihin. Beda banget kan ya. Atau kita mau nyoba di bagian lain deh. Ini kemarin udah saya coba, ternyata berhasil. Dan buat ada yang penasaran, bolehlah kita coba di sini ya. Dikit aja ya, di sini. Udah. Terus kita sikat. Tuh, langsung kelihatan nih. Nah, tinggal disikat-sikat aja, dia langsung kelihatan kan? Langsung kelihatan bedanya kan? Nah, kalau udah disikat, lanjut pakai mana tadi? Nah, nih pakai yang kain basah dulu ya. Nah, oh ya, dilap kering juga ya. Dilap pakai kain kering juga. Oh, udah, gimana? Nih, ini yang kotor-kotor banget kayak gini ya. Ini juga kotor-kotor banget. Nah, ini yang barusan. Ini ilmunya saya dapat dari pedagang mobil bekas. Nih, bayangin dari kondisi kotor banget kayak gini. Nih, kotor banget kayak gini bisa jadi kayak gini loh. Ini juga sama. Dilihat dari jauh beda banget kan ya. Nah, selain mempercantik mobil, ini juga meningkatkan harga jual juga ya kalau mobilnya bersih gini. Ini juga
buat bagian sini juga bisa. Terus tadi kita udah nyoba juga di sini nih. Kelihatan beda banget kan? Yang masih kotor. Ini yang tadi udah kita bersihin. Di sini juga tuh kinclong kan. Kalau yang ini enggak, yang ini kusam. Cuman pakai ini doang loh. Nah, cuman pakai cairan kayak gini aja harganya 50.000 apa 45 gitu lupa. Kalau enggak 45.000 ya 50.000, murah meriah banget. Isinya 250 mili. Alatnya cuman ini. Terus sikat, saya juga pakai sikat gigi. Terus kain basah dan kain kering. Udah gitu doang. Ini bisa dibersihin di waktu Anda liburan hari Minggu atau hari pas nggak kerja. Nah, silahkan bisa bersih-bersih. Oke, sekian dulu tutorialnya dan sampai jumpa di video yang lainnya.